Saya suka jadi penceramah. Jadi ustaz saya suka. Habis mengajar balik tidur. Habis ceramah balik tidur. Habis ceramah balik tidur. Tak ada gangguan. Tak ada siapa kacau. Tak ada siapa halang. Ceramah di masjid balik. Ceramah di masjid balik tidur. Makan tidur, makan tidur. Senang-senang pergi Gunung Lang naik bot. Agak-agak cuti sekolah bawa pilang kawi. Naik kereta kabel. Senangnya jadi ustaz. Mengajar habis balik. Adakah itu ustaz yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berdakwah halangan sampai. Ujian sampai, cabaran sampai. Kalau kita ni bercakap kita ikut Rasulullah tak sampai cabaran, tak sampai ujian, belum lagi tuan-tuan, apa yang kita cakap itu benar macam mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu dia jadi pengajaran kepada kita semua. Daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Adam. Bermula daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, tuan-tuan. Ujian sampai kepada setiap Nabi dan Rasul. Sebab itu saya, orang tanya saya, ustaz, apa perasaan ustaz tak habis-habis ujian sampai pada saya? Saya kata syukur. Maknanya saya menyampaikan macam mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan. Saya suka. Sebab saya ikut apa yang Nabi dapat. Nabi dapat kecaman. Nabi dapat hinaan. Nabi dapat kutukan. Dan kita yang memperjuangkan apa yang dibawa oleh Nabi pun dapat benda yang sama. Maknanya aku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya hormati. Bila kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada tiga benda. Tuan-tuan yang duduk dalam sehari-harian ni, dia ada tiga benda yang akan timpa kita. Pertama, dipanggil fitnah. Kedua, dipanggil teguran. Ketiga, dipanggil bala. Benda ini akan sampai pada kita. Tiga benda ni yang menyusahkan, yang menyakitkan, yang menyedihkan kita akan sampai kepada kita tiga tahap ni. Dan kita tengok kita duduk di tahap yang mana. Pertama, dipanggil fitnah, ujian daripada Allah. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Allah sebut dalam suratul Kahfi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sebut dalam suratul Kahfi, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dua-dua serupa ayat ni tuan-tuan. Satu kum, satu hum. Allah nak tengok di kalangan kamu siapa yang paling baik amalan dia. Allah test. Berapa banyak orang yang datang di sini Allah test. Dulu imam masjid. Baik jadi imam. Balik daripada umrah, nama dah tak ada jadi imam. Duk cari Imam Suhaimi, imam tak ada. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Imam Suhaimi tak ada. Merajuk Imam Suhaimi, tak datang dah semayang. Gagal. Dia tak marah pun. Nama aku tak ada. Tak apa, aku datang semayang juga. Berjaya dia. Sebab dia datang semayang kerana Allah. Bukan datang semayang sebab nama dia. Allah test pun tuan. Orang yang baik-baik ni Allah test. Nabi Muhammad Allah test. Nabi Ayub Allah test. Nabi Yunus Allah test. Sebab Allah nak naikkan darjat kita. Kalau tuan-tuan di sini orang baik, Allah test. Berapa ramai yang datang masjid, kereta kena pecah. Keluar-keluar pada masjid, pecah kereta. Habis dompet, habis IC semua hilang. Agak-agak nak datang, nak besok. Datang balik tuan-tuan. Hai, datang haji, kata kereta kena pecah. Kereta kena pecah, aku tak kena pecah, datang. Berapa ramai yang fail, aku bakar masjid. Sebab kereta pecah tu. Geram benar ke, orang ni gagal. Yang kedua, Allah Ta'ala teguran, bagi teguran pada kita. Pada siapa? Orang yang kejap buat baik, kejap buat jahat. Bandingan dia macam talbiah. Pergi umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, kalau labbaik, kalau jahat. Ada manusia yang macam tu. Kala-kala dia baik, kejap-kejap dia jahat. Ni, malaikat sampai naik pening dengan dia.
Duduk dalam majlis ilmu, malaikat tulis pahala menuntut ilmu. Dalam-dalam duduk dalam majlis ilmu, mengumpat pula. Malaikat pening duduk tulis belah kiri pula. Dosa mengumpat. Kejap baik, kejap jahat. Kejap baik, kejap jahat. Ada orang jenis tu. Tu yang sebelum pergi sembahyang yang tikam nombor ekor. Tikam dulu sebab jumpa kereta aksiden depan Sangwi tu je. 4651. Dia ambil nombor tu. Ada yang tulis pula tu 4651. Nikam dia tanya orang hutan. Semayang asal, semayang. Bila rukuk itu yang jatuh nombor. Kipas angin helikopter pula. Terbang atas sejadah Tok Imam pula nombor. Tok Imam nak sujud tengok air. Tak apa punya. Awak punya ada. Allahuakbar. Semayang, semayang. Tikam nombor on. Orang macam ni Allah bagi teguran. Stop. Allah bagi satu musibah pada dia supaya dia insaf, taubat. Yang paling kita takut tuan-tuan yang nombor tiga, nama dia azab. Bila kita bantah Allah, kita bantah Rasulullah, azab sampai pada kita. Tuan-tuan balik rumah buka surah Al-Mujadilah ayat 22. Tuan-tuan baca ayat tu pun cukup getar hati kita ni. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak terdapat hati, tidak terdapat di dalam hati orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat merasa kasih kepada orang yang membantah Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang bantah Allah dan Rasulnya, kata Allah, jangan kamu sayang pada mereka. Walaupun mereka itu bapa kamu sendiri, anak kamu sendiri, mak kamu ke. Kalau mereka hina Nabi Muhammad, kutuk Nabi Muhammad, jangan kamu sayang pada mereka. Berapa ramai hari ini tuan-tuan orang hina Allah Ta'ala, orang hina Rasulullah. Kita buat kawan dengan dia orang. Seolah-olah Nabi ni tak ada perasaan pada kita. Buat friend dalam Facebook lagi. Buat geng sebagai kawan lagi. Sedangkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Terang-terang Allah Ta'ala sebut amaran pada kita. Jangan bagi muka pada orang yang benci Nabi Muhammad. Kutuk Nabi Muhammad. Hina Nabi Muhammad. Tapi berapa ramai tuan-tuan? Orang yang pertahan Nabi Muhammad pula hari ini tuan-tuan dilarang keluar. Orang yang tunjuk dan sajak orang kasih sayang pada Nabi Muhammad, yang tu pula dihalang hari ini tuan-tuan. Apa nak jadi hari ini? Tak takutkah kita kepada azab daripada Allah yang menunggu kita? Kita baca di dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 118, ayat 119, ayat 120, bahawa wajib menyampaikan dakwah, wajib menasihati orang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sebut tuan-tuan, sampaikan dakwah, cegah kemungkaran, buat yang ma'ruf. Hari ini tuan-tuan, benda yang ma'ruf disekat, benda yang dakwah disekat, yang mungkar dibiarkan. Halal kepada kita, balak akan sampai kepada kita tuan-tuan.